Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita dalam juzuk yang ke-28 saya bincangkan surah Al-Mumtahanah dan kita sambil bincangkan ayat yang ke-10 dan juga 11. Bila kita sampai pada ayat ni, lepas Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan tajuk jangan melibatkan walak kepada orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan Ibrahim AS punya contoh dalam walak dan barak, berlepas diri dan sokongan. Siapa kita sokong, siapa kita berlepas diri. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan tajuk Allah Ta'ala, ancaman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Jangan buat benda tu kerana bimbang akan dijadikan mereka sayang kepada orang yang musuhi, yang mereka musuhi. Dan akhirnya kita bincangkan berkenaan dengan tajuk golongan yang apa yang berpindah daripada pada ni atas dasar perjanjian Hudaibiyah, mana ada di kalangan apa orang-orang pindah tu, dan syarat perjanjian Hudaibiyah tu adalah siapa-siapa pindah di kalangan orang Mekah ke Madinah walaupun dia Islam, orang Mekah kena pulang, orang Madinah kena pulangkan balik. Kalau dia kata orang Madinah balik ke Mekah, orang Mekah tak perlu pulangkan. Itu yang kita tahu. Tapi lepas tu Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, jika datang kepada kamu wanita yang beriman muhajiratin dalam keadaan berhijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka, test mereka, tanya mereka. Allahu a'lam biimanihin, Allah Ta'ala lebih tahu mengenai iman mereka. Fa in alimtumuhun mu'minatin, jika kamu tahu mereka ni golongan wanita yang beriman, fala tarji'uhun ila kufar, jangan kamu kembalikan mereka kepada orang kafir. Okey, itu yang Allah Ta'ala nyatakan la hunna halal lahum wa lahum yahilluna lahun, tidak mereka halal untuk orang-orang lelaki musyrik itu, orang kafir tadi, dan juga tidak mereka itu halal untuk mereka, itu penggunaan wanita berkenaan. Dan di sini kita terangkan itu macam mana dua hadis, dua riwayat, satu yang datang melalui Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahawa baginda SAW membiarkan anak dia Zainab binti Muhammad dan juga suami dia Abul As bin Rabi' untuk kekal perkahwinan mereka walaupun telah berbeza agama. Okey, dan kita bincang itu berkenaan dengan fatwa Syekh Qardawi tentang tajuk ini, dan saya terangkan berkenaan dengan ini pula kita kata tak setuju, tetapi dalam masa sama macam kita kata apa dahulukan mana syahadah wanita yang nak masuk Islam itu didahulukan sebelum daripada masalah yang lain. Adapun berkenaan tajuk ketaatan tadi tu, kita kata manusia, seorang manusia yang mukmin melafazkan syahadah tadi boleh jadi fasik, tapi biar dia fasik daripada dia apa? Kafir. Biar dia fasik daripada kafir. Mungkin kan kita galakkan. Tapi kita kata kita berikan dia peluang, nasihatkan dia. Dan bahkan mungkin dengan berterusan kita nasihatkan, dia akhirnya akan bertemu dengan jalan kebaikan dan kembali kepada mengikuti arahan Allah Ta'ala dengan sepenuhnya. Tapi ada pun membiarkan dia terus kafir, tunggu sampai bersedia sungguh nak ikut patuh baru masuk Islam, dan salah juga. Kan? Sepatutnya dia ada keinginan masuk Islam, suruh masuk Islam dulu. Dan lepas tu bawa. Memang kita kata ada benda ni berlaku macam kes orang-orang asli orang asli di Malaysia ni ada kes yang macam tu, pasal sebahagian kumpulan yang datang mengajak orang asli masuk Islam, digunakan taktik missionaries, iaitu ajak dulu bagi kuih, bagi biskut, bagi bola, bagi beras, bagi kain dan sebagainya. Lepas tu ajak masuk Islam, lepas tu tinggalkan, lepas tu datang balik nanti tengok dia tukar Kristian balik, Islam kan balik sekali lagi. Konsep ni agak pening sikit lah. Dan memang manusia ni berdasar kepada maslahah, siapa yang boleh bagi banyak itulah orang yang akan diikuti. Tapi dalam masa sama kita kata tu, saya pernah tanya sekali dalam Islamic Outreach punya kumpulan, ada seorang tu datang ke Yaman. Jadi bila dia cakap berkenaan dengan tajuk kerja dia buat pergi Pulau Christmas lah, pulau ini pulau itu, saya rasa soalan saya tadi, saya kata apa yang awak cakap kepada orang bukan Islam tadi untuk suri lafaz syahadah? Apa awak cakap? Allah Tuhan ke? Siapa dia ke? Apa benda awak tak terangkan? Awak terangkan. Tak adalah kita main bola dulu, bagi kain dan sebagainya, betul? Tapi soalan sekarang saya tanya, apa yang awak cakap berkenaan dengan iman itu? Pasal kita kata kadang kesedaran itu lebih besar daripada tajuk masalah barangan. Pasal bila kita kata
di Malaysia ni adalah idea-idea bahawa orang bukan Islam, orang Muslim murtad kerana kemiskinan tu, itu adalah benda paling tak logik. Saya pernah cakap ni pada orang Yaman. Orang Yaman kan dia miskin kan. Dia kata kami miskin, Yaman miskin lagi dia kata. Tapi tak pernah tinggal agama dengan sebab masalah kemiskinan. Para sahabat Nabi miskin, dia tak pernah tinggalkan agama kerana kemiskinan. Maksud dia apa? Akidah tu betul. Dia tak kisah bukan masalah. Kita kata sakit, letih, penat tu berlaku, tapi tidak timbul masalah tinggalkan agama. Maksud dia orang yang tak, orang yang tinggalkan agama tu dia bukan masalah kemiskinan. Memang apa Ali bin Abi Talib pernah dikatakan, berkata kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Tapi Nabi sendiri menyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Wallahi mal faqru aksha alaikum. Aku tak bimbang kamu fakir. Aku tak bimbang kamu miskin. Ini Nabi punya statement. So jangan sibuk sangat macam nak kaya tapi lupa berkenaan akidah. So itu sebab asas. Jadi apa, jadi kita kata yang kita bincang itu memang apa apa yang pendapat Ibn Abbas itulah yang kita kata mungkin dari situlah Yusuf Qardawi ambil lah berkenaan dengan tajuk kekalnya orang berkenaan di atas akad perkahwinan yang asal. Okey, tapi kita kata begitu dalam satu lagi pendapat kata tak akan disuruh diakad nikah balik semula eh. Dalam hadis yang kita bincang itu Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib eh, yang kata sanad dia tak kuat tapi itu yang diamalkan oleh para fuqaha hatta dalam mazhab Syafi'i dan lain. Itu kita terangkan berkenaan perkara ni. Jadi ada yang kata kerana mereka kekal lagi dalam keadaan sebut kerana masalah iddah tak selesai lagi. Itu idea yang dikatakan fahamlah, tapi secara asasnya amalan para ulama adalah berdasar pada Amr bin Shu'aib punya kisah, iaitu mereka disuruh supaya apa? Akad semula untuk dengan pernikahan yang baru, dengan mahar yang baru. Itu konsep yang kita faham eh. Baik, sambung untuk terangkan lagi tajuk ni. Allah Ta'ala nyatakan wa qawluhu apa firman Allah Ta'ala dan firmannya, wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala, wa atuhum ma anfaqu, wa atuhum ma anfaqu. Maksudnya bila kamu ambil apa, bila Allah Ta'ala nyatakan mereka itu wanita-wanita beriman tadi tak halal untuk orang kafir, dan orang kafir tak halal untuk wanita-wanita beriman, Allah Ta'ala nyatakan wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah mereka itu orang yang apa kat mereka tu apa yang mereka infakkan, pulangkan apa yang mereka infakkan. Itu maksud dia, yakni azwajul muhajirat minal musyrikin, isteri-isteri yang orang-orang yang berhijrah dari kalangan orang-orang musyrik. Suami-suami wanita-wanita yang berhijrah di kalangan musyrik. Suami-suami yang berhijrahnya wanita-wanita yang berhijrah di kalangan musyrik. Mana orang musyrik tadi isteri dia lari kepada orang Islam. Maka berikan bayaran pada suami dia apa yang diorang infakkan dalam perkahwinan dahulu. Ai idfa'u ilaihim. Mana bayarlah kepada mereka allazi gharamuhu alaihin. Apa yang mereka rugilah mereka apa bayar ke atas mereka minal asdiqah daripada sedekah-sedekah apa pemahar-mahar yang dibayar. Asdiqah tu kan sedekah. Sadaq ni actually perkataan bukannya maksud dia sedekah. Dia maksud dia adalah bayaran mahar. Mahar eh. Jadi maksud dia apa, mana mahar yang dibawa bayar oleh suami walaupun kafir kita eh? Islam menghormati berkenaan perjanjian tersebut walaupun perjanjian perkahwinan tadi tu asalnya dalam kafir. Tapi bila isteri itu masuk Islam, lari kepada orang beriman, suami-suami yang kafir tadi kalau dia minta bayaran pada orang-orang Islam, dia beritahu aku dulu aku bagi untuk nak kahwin dengan dia sebuah ni sekian-sekian banyak lembu, sekian banyak unta dan sebagainya, maka orang Islam suruh bayar. Bayar balik kepada orang kafir tadi berkenaan apa yang dikeluarkan ketika nak kahwin untuk dengan perempuan tersebut. Mana ni kita kata eh? Qala Ibn Abbas, dikatakan pendapat ni oleh Ibn Abbas, Mujahid bin Jabr, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dan juga Az-Zuhri dan lebih daripada seorang. Ramai yang berpendapat macam tu. Maksudnya yang dimaksudkan dengan berikanlah mereka itu orang-orang musyrik yang lari isteri kepada orang beriman tadi, itu apa yang mereka infakkan untuk kahwin dengan isteri-isteri tersebut. Bayar balik pampasan ganti rugi ke atas sebab isteri lari kepada orang beriman. Tak payah kita kata tak ada macam lantak kau lah kau kafir tak. Ini kita kata walaupun mereka kafir tapi perkahwinan mereka tadi berasas dengan asas yang betul, maka pulangkan balik apa yang mereka apa mereka telah bayar untuk kahwin dengan wanita-wanita berkenaan. Wa qawluhu dan firman Allah lepas tu wala junaha alaikum an tankihu hunna, dan tidak salah ke atas kamu untuk kamu menikahi mereka itu wanita-wanita yang berhijrah itu, idza ataitumuhunna ujurahun, bila kamu beri pada mereka akan bayaran-bayaran atau mahar-mahar mereka, yakni idza ataitumuhunna asdiqatahunna, bila kamu berikan pada mereka mahar-mahar mereka eh asdiqatahunna
fankihuhunna, maka nikahilah mereka. Kalau kamu berikan mereka ni mahar, maka kahwin dengan mereka, tak ada masalah. Pasal lepasnya, tapi yang dikatakanlah ai tazawwajuhunna, itu kahwinilah mereka bisyartihi, dengan syaratnya min inqida'il iddati wal wali wa ghairi dhalik, dengan putusnya habisnya iddah dengan suami yang pertama tadi, walaupun dalam kafir kufur ya, tapi iddah kira, dan juga wali dan sebagainya lah. Kalau wali, kalau tak ada wali yang beriman, maka ambillah kerajaan itu nabi sendiri sebagai wali. Dan juga selain daripada itu, maksud dia kita kata bukan menikah, bukan maksud dia asal okey dia terbunuh kafir ambil jadi bini tanpa sebarang syarat. Tak, syarat pernikahan biasa berjalan, masih lagi berjalan, masalah saksi dan akad dan sebagainya berjalan. Maksud dia kalau beri mereka ni, banyak wanita yang daripada apa orang musyrikin tadi masuk Islam, mereka tetap mendapat kemuliaan macam mana orang Islam yang lain. Ya? Bukannya kita kata, ah ni pasal lari. Ah, tak apa, kita boleh je pelarian. Siapa dia pada kahwin dengan pelarian eh? Ah, siapa ini? Siapa nak kahwin pelarian? Ilah lah syarikalah. Dia kena syarat-syarat dia. Bukan main apa, main macam beli ikan kat pasar. Tahu? Tak kira pelarian, tak kira pelarian dan sebagainya. Tak ada perkahwinan yang datang kecuali dengan syarat itu. Mana-mana kata tak ada wali, maka kerajaan. Bukannya kita kata datang sesuka hati kita je. Pergi kat situ kan, ni mana-mana kan, ni kahwin kan, ni kan SMS kan, siapa nak kahwin, oh, ini ada je tawaran, tak ada kerja lain ni eh? Mana nikah, syarat-syarat pernikahan tu berjalan, dan lepas pernikahan tanggungjawab sebagai suami berjalan. Dia bukan macam kalau kerana ini tadi pelarian dan nikah dia lain sikit. Tak ada, sama je eh? Wa qawluhu ta'ala firman lepas tu, wala tumsiku bi'iswamil kawafiri. Kalau sekarang tu mahar tu apa? Mahar tu mas kahwin lah. Mas kahwin tu maksud dia bukan hanya setakat apa yang dilafazkan ketika pernikahan tersebut. Sebenarnya, apa sahaja yang dibelanjakan untuk perkahwinan. Anything. Itu sebab kenapa sesetengah panggil borang nikah, dia ada tulis mas kahwin, dia tulis juga gitu apa? Hantaran hadiah dan sebagainya. Kalau juru nikah tu rajin, disalin semua. Juru nikah malas, dia cuma salin yang mas kahwin saja. Ha, kalau nikah yang dia akan tulis belanja, belanja hangus lah, belanja terbakar sebagainya semua sekali. Dia tulis macam tu. Belanja rentung untuk supaya nak bagi tahu berapa habis. Berapa habis dalam perkahwinan berkenaan. Yang mas kahwin tu pergi pada perempuan. Yang bila apa Selangor letakkan 300 apa setengah atau 300 sebagai minimum eh untuk dilafazkan akad nikah. Tadi betul. Kan actually sebab apa? Sebab paling kurang wanita tadi kadang-kadang mas kahwin apa hantaran tadi kadang-kadang bapa ambil semua. Kadang-kadang lah bapak ambil semua. Jadi untuk asal untuk belanja kahwin dan sebagainya dan sebagainya lah, macam ufti melepaskan anak. Betul lah tapi yang masalah sekarang ni, takkanlah wanita yang di akad nikah tadi duit yang dapat tadi tak ada nilai. Macam tu macam dapat setakat 50 sen ke RM1 ke RM50 ke, sikit sangat. Paling kurang boleh beli perut nasi pun tak apa. Tahu tak? Paling kurang. Zaman dulu kalau yang kata bagi setakat 300 dan sebagainya, RM100 ke, boleh beli perut nasi. Sekarang perut nasi tak dapat harga tu. Tak tahu lah cap hinghua ke, dapat Allah Alam lah. Tapi kalau cap yang elok sikit tak dapat macam tu. Paling kurang bagilah dia beri satu benda yang boleh ada nilai. Kan? 300 actually quite ni lah, reasonable untuk sebagai paling kurang. Kalau sebut lafaz semua sekali dan sebagainya, actually benda tu tadi salin lah, cincin dan sebagainya, benda tadi termasuk sepatutnya dicatatkan sebagai hantaran perkahwinan dan sebagainya. Ya? Yeah? Faham eh? Okey. Itu maksud mahar sebenarnya. Macam sahabat Nabi SAW yang kita bincang berkenaan kisah khuluq tu. Kan dia bagi apa? Kebun. Sebuah kebun. Mana pernikahan dia sebuah kebun. Yang dia kata benda yang kita kata agak-agak lagi banyak daripada banding yang lain. Kan? Kebun, tanah, rumah dan sebagainya. Tu kita kata macam-macam apa di tanah Arab memang sebahagian ada orang kata macam menyusahkan, kan? Macam nak kena ada rumah sebiji, kereta sebiji dan sebagainya, baru dah boleh kahwin. Macam sebagai jaminan untuk wanita tersebut sebenarnya itu je. Jadi actually kalau ikutkan di sana punya duit, boleh mampu. Dia mampu untuk sediakan benda berkenaan. Ialah gaji guru sekolah menengah dan sebagainya, BA saja dah RM16,000. Ha, dia memang mampulah. Ada kemampuan untuk benda berkenaan. Cuma masalah dia buat betul ke tidak je, itu je. Bahkan kadang-kadang benda tu perempuan pula bantu. Beli sendiri tapi letak nama macam tu. Itu contohlah. Perkahwinan nak berjalan ni kan bantu. Okay, memudahkan keadaan. Faham eh?
Jadi kita kata mana bila kamu berikan mereka, mana maksud akan asjidqah tahunna fankihuhunna. Bila kamu berikan mereka mahar mereka, maka nikahilah mereka. Itu berkahwinlah dengan mereka dengan syaratnya daripada yang berupa putu tamatnya iddah dan juga ada wali dan selain itu. Maksudnya bukanlah nikah dengan wanita pelarian ni tadi sama macam nikah dengan macam berikan kat pasar, tak ada. Tak ada sedikit-sedikit. Memang kena lalui proses yang betul. Okey. Wa qauluhu, Nabi Muhammad lepas tu, wala tumsiku bi ismil kawafiri, yang kamu berpegang dengan ikatan-ikatan kawafiri, wanita-wanita yang kafir. Ini tahrim minallah. Ini adalah pengharaman daripada Allah Taala Azza wa Jalla ala ibadihil mu'minin, ke atas hamba-hamba yang beriman, nikahal musyrikin, musyrikat. Nikahal musyrikat. Mana menikahi wanita-wanita musyrik yang musyrikat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Wal istimraru ma'ahunna, dan berterusan ya, dengan wanita-wanita yang musyrikat tadi. Mana ayat ni pemutus. Wa fi sahih dan sahih Bukhari ya, An Miswa bin dan Marwan bin Hakam, anna Rasulullah sallam lamma ahada kuffar Quraisy. Bahawa Rasulullah SAW apabila baginda buat perjanjian dengan kufar Quraisy, yaumahudaibiyah pada hari Hudaibiyah, ja'ani sa'umil mu'minat, telah datang wanita-wanita di kalangan orang-orang yang beriman. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala turunkan. Mana lepas Rasulullah SAW buat perjanjian saja, wanita-wanita beriman datang. Datang wanita beriman kepada Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla turunkan, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin, bila datang kepada kamu wanita-wanita beriman dalam keadaan berhijrah, ila qawlihi, sehingga firman Allah Ta'ala, wala tumsiku bi ismil kawafiri, yang kamu berterusan berpegang dengan ikatan-ikatan pernikahan yang dengan wanita-wanita yang kafir. Maka turun saja ayat tersebut, fatallaqa Umar bin Khattab, maka telah menceraikan Umar bin Khattab, yauma idzin, pada hari berkenaan, imra'atain, dua isteri. Kerana isteri dia tadi masih lagi musyrik, turun saja ayat Quran tu, terus dia ceraikan. Mana itu sebab saya kata, sebelum daripada turun ayat ini, maksud dia pernikahan yang panggil apa, yang musyrik dengan bukan musyrik ni masih lagi dipanggil sebagai apa, ada dilonggarkan lagi. Tunggu sampai yang salah seorang tu masuk Islam dulu ke. Yang ni tunggulah, sampailah. Tapi bila datang ayat ni, Umar bin Khattab anhu, bila Allah Ta'ala katakan, wala tumsiku bi ismil kawafiri, yang kamu pegang isam ni, ikatan perkahwinan, al-kawafiri, wanita-wanita yang kafir. Maka lepas dia turun ayat tersebut, Umar ceraikan dua isteri dia. Tazawwaja ihdahuma Muawiyatu bin Abi Sufyan, dan telah berkahwin dengan salah seorang isteri Umar tu, Muawiyah bin Abi Sufyan, wa ukhra wal ukhra, dan seorang lagi Safwan bin Umayyah, kahwin dengan dua bekas isteri Umar yang kata kekal di atas kafir ketika itu. Waqala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, unzilat hadhil ayat tu, diturunkan ayat ini, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, wa huwa bi asfali Hudaybiyyati, ketika baginda berada di kawasan rendah, kawasan yang bawah daripada Hudaybiyah, hina salahum ala annahu man atahu minhum raddahu ilaihim, ketika salahum, baginda buat perdamaian dengan mereka, itu orang kafir, orang musyrik, ala, ke atas, perjanjian dia adalah ke atas, annahu, sesungguhnya bahawa man atahu, sesiapa yang datang kepadanya, itu kepada baginda, minhum, dari kalangan mereka, kalangan musyrik, raddahu ilaihim, baginda akan kembalikan dia kepada mereka, kepada mereka, kepada orang musyrik. Falamma ja'ahun nisa'u, bila datang bernabi yang salam, golongan-golongan wanita, nazalat hadihil ayah, turun ayat ini. Mengikutkan dah tulis dah perjanjian, tapi tiba turun ayat ini ketika itu. Wa amarahu an yarudda sadaqa ila azwajihinna, dan baginda memerintahkan dan memerintahkan dia untuk mengembalikan mahar kepada suami-suami wanita-wanita tersebut. Wa hakama alal musyrikin misla dhalik, dan dihukum ke atas orang musyrik seperti itu juga. Idza ja'athum imra'atu min muslimin, bila datang kepada mereka, itu golongan musyrik, seorang wanita di kalangan orang Islam, di kalangan muslimin, ay yaruddu sadaq, hendaklah mereka, itu orang musyrik tadi, kembalikan apa? Maharnya. Tak payah kembalikan perempuan tu, kembalikan mahar. Ila azwa ila zaujiha, kepada suami wanita berkenaan. Dan wanita kadang bukan lari sebab lari ikut lelaki, tapi nak sayang keluarga dan sebagainya.
kan saya tengok keluarga yang lebih besar. So dia balik tinggalkan suami dia, pergi balik pada keluarga dia di Mekah. So ketika itu disuruh supaya balikkan saja apa? Mahar. Tak payah balikkan orang. Tak payah balikkan orang, balikkan mahar. Dia kata ini yang berlaku. Dia tinggalkan suami kan. Yang tentu tinggalkan suami sana pun sama juga, balikkan mahar. So apa kena pada Muslim kena juga pada orang musyrik. Dan qala dan dia berfirman wala tumsiku bi asmil kawafiri. Dan dia kata dan dia firmankan dan jangan kamu berpegang dengan ikatan-ikatan al-kawafiri wanita-wanita yang kafir. Wa hakadha qala Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Demikianlah dikatakan oleh Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Wa qala dan dia beliau berkata wa inna ma hakamallahu bainahum bidzalika. Dan hanyalah dihukum oleh Allah Taala di antara mereka itu orang beriman dan orang-orang musyrik dengan itu. Li ajli ma kana bainahum wa bainahum minal ahdi. Kerana demi kerana apa yang ada di antara mereka itu orang beriman wa bainahum dengan orang musyrik minal ahdi daripada perjanjian. Maka Allah Taala hukumkan dengan perkara tersebut. Jadi apa yang terima tadi macam orang beriman lari ke sana punya isteri dia, saya pulangkan isteri tersebut, pulangkan saja mahar. Yang orang musyrik punya isteri lari kepada orang beriman, uji tengok beriman ke tidak. Kalau beriman, maka tak payah pulangkan balik pada mereka, pulangkan balik mahar apa yang telah dibayar oleh suami tersebut kepada untuk kahwin dengan isteri berkenaan. Okey, faham? Wa qawluhu. Dan Allah Taala firman lagi, was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dan hendaklah kamu bertanya, kamu minta apa yang kamu telah infakkan. Wal yas'al hendaklah mereka meminta apa yang mereka telah infakkan. Mana mintalah? Kamu minta apa kamu infak, diorang minta apa diorang infak. Apa yang diorang telah belanjakan. Kamu minta apa kamu belanjakan untuk perkahwinan, diorang pun minta apa yang mereka belanjakan untuk perkahwinan. Ai wa talibu. Maknanya dan tuntutlah. Tuntutlah bima anfaqtum. Dengan apa ya berkenaan apa yang kamu telah belanjakan ala azwajikum. Ke atas isteri kamu allati yadhhabna ilal kuffar. Yang telah pergi kepada orang-orang kafir. Tinggal kamu pergi orang kafir, mintalah. In zahabna jika mereka semua, jika mereka telah pergi ke sana. Wali talibu, dan dalam mereka itu orang kafir tadi, yutalibu menuntut pula, bima anfaku, berkenaan apa mereka infakkan. Ala azwajihim, allati, ala azwajihim allati, kata isteri-isteri mereka yang, hajarna ilal muslimin yang telah berhijrah kepada orang-orang Islam, pun minta juga, tuntutlah. Berapa yang mereka telah belanjakan untuk perkahwinan tersebut. Wa qauluhu dan firman Allah lepas tu zalikum hukmullah. Itulah hukum Allah Taala. Itulah hukum Allah Taala. Macam kita tu kita ikutkan logik, ikutkan macam Umar kata, bukankah kita benar? Mereka salah. Bukankah Rasulullah SAW utusan Tuhan? Mereka semuanya ikut tak ada agama. So apa sal kena tunduk? Kalau ikut logik akal. Tapi ini adalah arahan Allah Ta'ala, follow. Walaupun kat situ nampak macam kita macam, rasa kita kuat lagi, apa kesan kita kena tunduk? Sometimes memang manusia tu kita kena faham kat sini, ini bukan masalah logik, tapi ini ada masalah kepatuhan. Memang kita takkan tahu sebarang kebaikan tadi, kecuali Allah Ta'ala tunjukkan saja. Tapi kita atas kita, asas pertama, Allah Ta'ala perintahkan, suruh buat. Ini hukum Allah Ta'ala. Yahkum bainakum, dia menghukum di antara kamu. Walaupun nampak macam ada merendahkan diri kan, sebab orang-orang musyrikin ketika itu dah mula ketakutan dengan orang Islam. Kita ada kekuatan dah. Itu macam Umar kata, kita ni bukankah kita di atas kebenaran? Mereka di atas kebatilan. Bukankah engkau Rasulullah? Umar kata macam tu. Kerana dia geram sangat. Memang geram ada, tapi bukan alasan. Sebab ini adalah arahan Allah dan juga perjanjian tersebut disuruh oleh Rasulullah SAW. Mana perjanjian tu punya apa, punya perkara-perkara perjanjian tersebut, itu adalah yang diperakui Rasulullah SAW. So Rasulullah SAW tak akan perakui kecuali benda yang Allah Ta'ala mahukan sebenarnya menjadi wahyu kepada kita. Dan actually itu tajuk asal. Kerana baginda SAW tidak bercakap daripada keinginan baginda sendiri, tapi ialah wahyu yang akan diwahyukan oleh Allah SWT. Pegang benda tu. Sebab itu kita kata kat sini, kita walaupun nampak macam berat, tapi umat Islam follow kan? Ikutkan semangat. Bukan semangat ni nak pergi jihad ni, tapi belum sampai masanya, jangan buat. Okay? Ada kat ustaz saya jumpa. Dia boleh perang ke? Dia jumpa dia, sibuk lagi perang je. Masalah juga kan? Dia relax tu. Kan? Dia orang tak bagi peluang, jangan pergi. Okay? Sibuk je. Tak tahulah apa benda dia buat. Tapi cerita dia gitu, dia sibuk. Macam, boleh pergi ke? Tak boleh, dia kata. Jangan.
Nak kena pesan macam tu. Pasal kadang-kadang yalah, kita semangat itu ada, tapi kena tahu di mana tempat dia. Kita insyaAllah lepas dah bagi kitab Bulhudud nanti, kita akan masuk kitab Jihad. Nanti kita akan belajar apa syarat-syarat jihad. Bukan dia pergi terjun je kan, suka hati kan, belajar silat tikam orang keris untuk pergi nak tikam orang keris dekat medan jihad. Bukan macam tu cara dia. Islam ni ada adab. Bahkan kita kata apa yang tanpa, contoh macam dalam masalah pelaksanaan hukum dan sebagainya, tanpa kerajaan tak boleh buat. Macam dengan masalah perang, kena ada ketua, amir. Bukannya main terjah je. Siapa yang pandu benda berkenaan, siapa pergi, siapa suruh sebagainya, atas arahan apa. Bila macam kita sengok semalam berkenaan dengan sebat, itu dia buat ikut cara Islam lah. Sebat apa? Sebat untuk orang berzina. Ketek-ketek-ketek-ketek orang itu, mudah singkit je kan. Ada orang kata tak sakit pun. Yelah, bukan masalah sakit. Dia bukan masalah sakit, dia masalah pelaksanaan. Allah Ta'ala suruh sebat, sebat. Tapi masalah cara sebat. Bukan suruh sakit kan, itu je. Allah Ta'ala tak kata macam kau sebat sampai merah. Tak ada, Allah Ta'ala tak kata sampai merah pun. Allah Ta'ala kata sebat, sebat. Itu cara kita kata dalam Islam. Jadi benda ni bukan atas asas untuk menakutkan, menyakitkan. Bahkan ia dijadikan untuk ujian iman. Allah Ta'ala uji iman kita, kesanggupan kita dalam melaksanakan perintahnya. Kadang-kadang benda tu datang dalam kita kata, ish, kenapa macam ni? Yang paling simple sebenarnya apa? Kisah hadis lalat. Hadis lalat. Kan? Hadis lalat. Ada orang tu kata. Dia kata, ustaz, kalau semut jatuh dalam gelas, boleh minum tak? Kita buang lagi semut tu makan. Minumlah. Dia kata, kenapa? Nanti bukan kena bongoh ke? Bodoh ke? Dia kata, 40 hari dan sebagainya. Dia kata, kalau lalat dengan semut, siapa lagi bersih? Dia kata, mestilah semut bersih lagi kan. Lalat kotor lagi. Okay, fine. Lalat punya kisah, Nabi kata, idza waqa'a dzubab fi ina ahadikum, bila jatuh lalat pada bekas orang kamu. Nabi kata buat. Falyat. Nabi kata rendam dia. Falyaghmishu. Nabi kata suruh keluar terus. Falyaghmishu satu dua ayat datang. Kamu rendam tiga kali. Patut kamu masuk maliatrahu. Guna minumlah. Tapi dia kata, adakah wajib? Tak. Maksudnya kalau dia kata kita berada di kawasan macam-macam apa tanah Arab dan sebagainya, macam, memang kadang-kadang air itu payah. So pada keadaan sebut, air itu je ada. Ada makanan itu je yang tinggal. So datang kita macam, ish, tak nak lah air ke, geli lah, air geli dia buang kan? Lepas tu dia lapar mati, bangang lah, tak boleh lah. Nanti sebab kenapa dia kena belajar benda ni. Itu actually dulu ketika zaman apa, Syekh Sya'rawi di Mesir tahun 50-an, 60-an gitu, di Mesir timbul satu gerakan untuk tolak hadis-hadis macam ni. Apa ni? Kotor dan sebagainya. Sehingga kan ada sebagian doktor lawan, tunjukkan, dia buat kajian kan, air jatuh lalat, okay. Second one, air jatuh lalat buang terus. Third one, air jatuh lalat celup, lepas tu baru buang. Dia check dalam tu rentan bakteria yang ada. Seriously, apa ada beza? Yang tak celup, yang dicelup tu, bakteria tadi paling kurang berbanding dengan yang dibuang terus. Dia buat siap uji kaji benda tu berkenaan tajuk ni. Mana yang celup ke tidak dan sebagainya. Pasal memang lalat ni actually dia Allah Ta'ala jadikan dia ada kemampuan untuk menentang bakteria. Pasal dia pergi kat bakteria, dekat lalat, dekat najis tu, dia lepak-lepak, dia sedut-sedut je gitu. Tak ada benda pun. Tak sakit perut, tak ada benda macam lalat tu guling-guling. Kenapa sakit perut? Pernah dengar? Tak pernah kan? Pasal Allah Ta'ala jadikan dia ada banyak patogen dan sebagainya yang bakteria tadi, dia boleh lawan balik. Tu kita kata dia atuh saja dalam bekas, mekanisme pertama dia lepaskan benda tu. The second one baru, bila kita celup tu dia terkeluar yang satu lagi, yang makan bakteria yang membahayakan dia. Tu cerita dia. But anyway, tu kata nak penerimaan. Dia bukan masalah, masalah setakat kita kata apa, benda ni hukum. Pasal hukum sebenar adalah di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh maafkan siapa dia nak, dihukum siapa dia nak. Bahkan Allah Ta'ala nyatakan apa, ya ghafir man yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Jadi masalah hukuman tu terpulang pada Allah Ta'ala. Kita tak ada hak untuk kita kata orang ni pasti mati masuk neraka, kecuali Allah Ta'ala yang nyatakan. Bahkan kalau dia mati bukan mensyirikkan Allah Ta'ala, kita tahu kedudukan dia di mana. Kita tahu di mana dia. Memang kita nampak mati dengan botol arak di tangan kan, atau mati berzina dan sebagainya. Tapi untuk dia, si Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Itu hak mutlak Allah Ta'ala. Memang kita kata kita murjiah, hanya mengharapkan iman kemudian akan selamat. Tak, tapi Allah Ta'ala letakkan satu garis panduan, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dia ampun siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. Itu hak mutlak dia. Yang tak ada siapa boleh masuk campur. Bahkan mungkin macam kisah kita baca berkenaan orang bunuh 100 orang kan. Lepas tu kemudian tiba-tiba bertaubat, yang orang terima taubat dia, Nabi kata. Tak ada taubat, tak ada buat ada kebaikan pun, just baru berjalan. Walking from one distance to distance. Tapi bila saya cerita kes ni, ada orang angkat tangan. Ustaz, habis hak orang yang mati tu macam mana? Saya pandang muka dia. Saya kata, kak, yang nak ampunkan siapa? Allah. Tapi keluarga orang tu pun kena ada hak juga. Kak, sebelum orang tu jadi anak
orang apa macam ni kan, sebelum kita kata nak tuntutan tadi berlaku dia bapa dia, anak dan sebagainya, sebelum seorang manusia jadi bapa seseorang atau anak seseorang atau siapa eh, suami seseorang dan sebagainya, isteri seseorang, sebelum semua sekali dia adalah hamba Allah. So yang paling berhak ke atas dia adalah Allah, bukan orang lain. Bahkan kita sekarang kat dunia ni ada ada relationship kan, suami isteri, bapa anak, isteri suami dan sebagainya, sampai akhirat putus. Sampai akhirat putus, tak ada dah. Kan? Maksudnya kat sini je yang tuntutan berlaku, sampai sana tak ada timbul dah. Kan? Tuntutan hanya berlaku di dunia ini sahaja. Adapun lepas akhirat sampai mati nanti semua lari. Tak ada siapa macam, eh, orang tu kumpulan, kumpulan Muhammad Sa'ad ni anak-beranak, mana ada? Mana ada keluarga ni, keluarga tu, tak ada keluarga. Semua tu sebab kenapa siapa-siapa nak membaiki kehidupan dia, baikilah kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Maksudnya inilah peluang yang ada. Lepas mati nanti tak ada dah. Nak gaduh dengan adik-beradik, gaduh lah. Tapi kat dunia je, sampai akhirat tak ada kaitan dah. Tak ada macam kau lambai aku lambai kau, tolong aku, tolong kau, tak ada. Sebab kenapa banyak orang tak faham tajuk ni, dia sibuk dengan benda dunia ni, tak habis-habis. Kan, memanglah kita kata tuntutan untuk orang langgar kritik kita, tuntutlah. Tapi tanpa marah boleh tak? Tanpa marah, tanpa geram, boleh? Tuntut tanpa marah. I want my ini balik tapi tak marah. Saya senyum, saya suka awak tapi bagi orang saya balik. Okey. Dapat ke dapat macam itu. Dia kata pasal apa? Kalau marah pun tak selesai masalah. Kan? Kata kalau tak marah tu kedai. Yalah, tapi itu kena channel kan. Kita dah tahu kita rasa marah. Dan marah paling besar patut berlaku adalah bila yang dicuit itu adalah Allah dan Rasulnya. Sedangkan kita tahu bahawa berkaitan dengan harta-harta kita. Jadi kalau orang curi kan, dia ambil barang kita. Bukan kita nak barang kita kena curi. Tapi dia curi barang kita. Anything kita infakkan balik untuk gantian harta tersebut dan sebagainya, kalau tak dapat dia orang berkenaan, harta ganti balik hari akhirat nanti. Nothing is, tak lose apa-apa pun. Tak rugi apa pun. Orang khianati kita, tak rugi apa-apa. Kita dapat balik nanti. Kalau kita faham benda ni betul-betul, kita happy. Relax je kat dunia ni. Macam senyum tengok macam, alhamdulillah tak ada masalah. Alhamdulillah tak ada masalah. Tengok dia kata kita rasa macam geramnya aku, aku nak orang tu tersungkur, masuk longkang. Tiba-tiba tengok orang tu makin happy. Kan, makin bulat dan makin kenyang dan sebagainya. Kita jadi marah. Itu semua masalah dia. Pasal itu sebab kita kata benda-benda tadi, mungkin kita dekat dunia kan, kita tak nampak. Bahkan para sahabat Nabi ni, ketika hadapi keadaan ini, diorang macam, geramnya. Tapi apa? Kerana Allah dan Rasul perintahkan buat. Tak tahu kenapa. Mana nampak benda berkenaan dari segi keuntungan, tak untung pun. Bahkan merendahkan, macam geramnya kita. Kenapa saya kena minta maaf pada dia? Jalan je lah, tak ada masalah. Dunia ni sekejap je. Tak lama. Orang ni 40 tahun, yang 30 tahun, yang 20 tahun. Tak lama, tak, sekejap je. Tapi kita sibuk nak nungkat dangit kan. Menang-menang, kita menang kes kan. Menang boleh orang tu minta maaf balik. Lepas tu, puas hati. Tak puas hati lagi. Aku tak puas hati juga. Dia minta maaf dah, minta maaf dah. Tapi aku tak puas hati ya. Aku geram juga. Tak pasal. Faham tak? Memang kita kata, macam Imam Syafiq kata, barang siapa dia suruh marah, tak marah, dia keledai. Memang kita faham pengertian tersebut, tapi bukan maksudnya kita kena sentiasa marah. Memang kita marah tu, tapi nak channel ke mana? Sebab kita tahu bahawa kalau dia kata, ni, macam jam kita hilang, kan orang tu ambil, curi ke tipu dan sebagainya, Cina tak akan ganti balik. Tak ada benda kita, you don't lose anything. Pasal dunia ni adalah tempat ujian. Tempat ujian. Nak maafkan orang, nak kata tak apa, okay. And dia bawa motor, lelaki langgar motor orang. Tadi kan, waktu macam dia takut waktu, bang sorry, tak apa, relax je. Tengah-tengah jam, takkan kita nak berhenti situ. Kau asal langgar motor aku, tak kena apa pun kan, langgar tayar je. Dia dan break lah. Waktu dia tahan, waktu sorry, tak apa, tak ada hal kan, tak ada hal kan, benda kan. Tak nak pergi check lah tayar, ni, salah ni, kau kan, buang masa je kan. Takkan nak berhenti tengah-tengah jalan tu, ngarut je, let go, belajar let go and move on. Kita kehidupan kita ni masih ada lagi hadapan ni. Syurga neraka kita masih lagi menanti kita. Pembinaan rumah di syurga masih lagi berjalan. Tanaman pokok di syurga masih berjalan selagi kita bernafas. So kejar benda berkenaan. Kan dunia ni sekejap je. Tak usah pening kepala. Sebab kenapa kita kata bila arahan Allah Ta'ala datang, untung rugi tadi, tak usah fikir ish. Itu para sahabat Nabi sami'na wa ata'na. Dalam kepala tu tapi let go. Pasal apa? Allah dan Rasul dah perintahkan. Tuan kata, zalika hukumullah. Kau ikutkan wajib kan, lari bini ke sana. Ikut ke jantanan, apa? Hantar. Jadi kes orang cerita kat Malaysia. Ya ke tidak tahu. Kalau siapa keturunan Madura, jangan marah. Jadi kes kan, kat Malaysia ni kadang-kadang, orang katalah,
bila jadi kes pembunuhan kat kongsi-kongsi tempat apa, jadi kontrak ni kan. Lepas tu bunuh, lepas tu pembunuh tak dapat ditangkap. Biasanya normally kadang orang tu datang keras untuk bunuh, lepas tu balik. Lepas geram. Sekarang ke orang tu apa, cemarkan kemaruah dia dan sebagainya. Dia cari, datang cari, bunuh balik. Ini orang kata Madura boleh kerja, Allah Alam, ya ke tidak. Tapi anyway, kisah-kisah macam ni yang kita kata, memang kita kata puaslah hati. Tapi lepas tu, lepas tu apa ni? Kan kita dapat lepaskan kemarahan kita, lepas tu apa jadi? Tak ada benda. Life goes on. Besok ada benda baru pula untuk kita. Tak ada macam lepas kita lepaskan geram tu, dunia ni semua lepas tu matahari bersinar lebih cerah, langit lebih biru daripada biasa. Ada? Lepas berdapat balas dendam? Ada? Tak ada kan? Kita macam tu juga. Besok juga sakit, kena sesemua juga. Kan? Demam juga. So tak penting pun. Sebab kenapa kita kata ketaatan itu yang nyata. Jangan kita bimbangkan. Pasal Allah Ta'ala perintahkan satu benda pada kita, buat. Pasal itu adalah kebaikan. Ai fi sulhi, dalam perdamaian. Wa istisna'i nisa' minhu, dan dikecualikan golongan wanita daripada tajuk tersebut. Mana untuk pulangkan balik orang lelaki je. Tapi untuk wanita tidak. Kalau pergi, pergi terus. Kalau datang berhijrah, jangan pulangkan kalau mereka beriman. Kalau mereka tak beriman, pulangkan balik. Kalau mereka beriman, tahan. Jangan lepaskan. Wal amru bihadha kulluhu hukumullah. Dan perintah untuk semua ini semua, perintah dengan semua ini, semuanya adalah hukum Allah. Yahkumu bihi baina khalqihi. Dia menghukum dengan hukum ini di antara makhluk-makhluknya. Yang kita kata macam lah, kalau ikut dari segi geram, marah, ya. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala kata, tak payah. Kamu minta apa kamu dah infakkan, mereka kafir pun minta apa yang mereka infakkan. Atas dasar kita kata macam ikut kejantanan, berani datang masuklah. Ya, tapi tak, Allah Ta'ala kata bayar. Yang diorang pula isteri kamu, apa kalau apa orang beriman punya apa Islam punya anak isteri lari ke sana, maka minta je tuntutan bayaran. Tak payah sibuk untuk dapatkan balik. Kalau kita kata pasal ini, kita kata tahun akhir tu pemisah, di mana akhir-akhir kehidupan Rasulullah tu pemisah, di mana supaya diasingkan terus di antara yang mukmin iman betul, yang kufur, yang ragu-ragu, duduk sesuatu kamp lain sebelum nak berlakunya penaklukan Mekah dan nak menang Islam selepas tu, nak zahirkan. Jadi untuk Islam tu menang, kena dibuang dulu parasit-parasit dan ataupun orang yang ragu-ragu ni, kena buang dulu. Kalau tak dibuang yang ragu-ragu ni, dia ada masalah. Every time nak laksanakan suatu benda, dia akan mula dia dan sebagainya. Habislah. So, sebab itu Allah Ta'ala biarkan. Yang pergi, pergi. Yang pulang balik. Yang datang, kalau dia kata yang wanita, ya, tapis. Tengok, tanya mereka. Adakah lari kerana marah suami, bengang dengan suami, ataupun kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau kerana Allah Rasulnya, maka jangan serahkan balik. Kalau kerana suami, marah kerana suami dia buat macam-macam sebagainya, pulangkan balik. Jangan simpan. Tak usah simpan. So ini untuk apa? Supaya dalam saf umat Islam ini tadi tidak ada sebarang apa penyebar bagi fitnah. Pasal di Madinah ketika itu, golongan munafik telah diketahui dengan nyata. Dalam peperangan yang berlaku banyak, perang Khandaq, perang Parit, perang Uhud dan sebagainya, perang Badar, mereka dah bercakap dah. Mereka dah bercakap dan orang beriman dah nampak dah mereka ni siapa. So setiap kali orang ni bercakap, orang beriman dah jaga-jaga. Tak ada masalah dah. Dia tinggal apa tau? Tinggal orang yang tak bercakap. Tapi dalam diri dia ada keinginan. Dan bila dia buat benda berkenaan, dia masalah. So, Allah Ta'ala kata, biar, let go. Pergi, biar dia pergi. Tapi untuk kekalkan umat Islam yang ada di Madinah tadi, dan bentuk yang bersih daripada golongan berkenaan. Bahkan orang munafik diketahui. Orang yang ragu-ragu ni, yang macam ni, goyang-goyang lagi, sibuk lagi dengan berkenaan dengan kasih sayang keluarga dan sebagainya, tak nak kepada Allah dan Rasulnya, biar dia keluar. Biarkan dia keluar. Adapun yang wanita yang nak beriman, masuk, jangan lepaskan. Itu yang hukum Allah Ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ay alimun, dia maha mengetahui. Bima yuslihu ibadahu, dengan perkara yang akan mengelokkan, memperbaiki hamba-hambanya. Anything yang patut berlaku dan mengelokkan hamba-hambanya, dia memang maha mengetahui. Hakimun, dan dia maha bijaksana. Fi dhalika, dalam perkara berkenaan, dalam perkara mengelokkan tadi, bila patut berlaku, kadar berlakunya dan sebagainya, semua dia tahu. Dia maha bijaksana mengaturkan perkara berkenaan. So Allah Ta'ala, bila manusia dia tahu Allah Ta'ala ni alim, hakim, khabir, dia tiap kali berlaku pada kehidupan dia, apa saja dia senyum. Sebab dia menantikan apa berikutnya. Sebab siap manusia, bila macam kita katakan, kita terangkan berkali-kali, kita kata manusia ni takkan syukur, takkan rasa nikmat Allah Ta'ala, hikmah bijaksananya Allah Ta'ala,
Kecuali lepas dah jadi tadi, barulah kita, patutlah tak jadi hari tu. Patutlah benda sekian. Tapi daripada awal-awal sepatutnya manusia tu dah faham. Bila Allah Ta'ala ni alim, hakim, khabir. Sifat sini. Nak bezakan, kita beritahu itu berkali-kali analogi ni. Bila kalau mak kita kena potong kaki, dipotong kaki dia oleh Tok Bomoh Sungai Pecala. Kan, Sungai Pecala potong. Lalu kita balik belajar. Balik-balik, kudung mak, kudung belah kaki, kenapa ni? Tok Bomoh potong. Kita balik belajar kedoktoran pula, perubatan. Doktor Bomoh mana pula potong kaki mak aku? Kan kita marahlah. Kan dengar, jumpa Bomoh tadi. Pasal potong kaki mak saya. Kata Bomoh tu, kata mak awak ni kena penyakit kencing manis. Tingkat berapa? Ada tahap eh? Ada stage kan? Stage teruk. Tak potong nanti habis dia mati. Walaupun betul sekalipun, orang yang belajar perubatan balik daripada UK ni, daripada England kan, dia redha tak soalan? Betul dah, memang betul. Memang potongan doktor tu betul. Bukan doktor, potongan Bomoh tu potong betul. Si hygiene lagi, ada alkohol basuh ni, gergaji tu dia letak alkohol dulu sebagainya kan. Dia dibasuh dan sebagainya. Memang ikut prosedur. Okey, tapi masalah sekarang ni, dia redha tak? Tak redha. Kenapa tak redha? Okey. Saya bagi saya contoh lain. Kalau dia balik belajar, mak kudung juga. Tapi kali ni kudung tu bukan apa. Tanya, kenapa kudung? Pakar berdamansara specialist potong kaki mak. Silap pun redo. Kalau silap pun redo. Tak tanya pun. Kadang-kadang ada juga doktor ni potong pasal nak saja gatal operate. Bukan sini lah, ke tempat lain. Jadi kadang-kadang ada yang cari duit. Tak nafikan tu tak. Macam Bomoh gatal, doktor pun ada gatalnya tu. Kan, dia saja orang tu sikit belah 10. Kan belah tu belah sikit je, belah 10. Potong 5, potong 4. Anyway, dia cakap. Jadi kalau dia balik kan, tapi bila kena dengar nama Damansara specialist, kepala dia apa datang? Datang apa? Sami'na wa ta'na. Tanya kenapa? Sebab apa? Sebab orang tu lagi pandai dari dia, lebih berpengalaman daripada dia. Maka dia terima hati redha. Tak soal pun. Mungkin doktor tu kelentong aja. Mungkin tak payah potong pun sebenarnya. Jadi akan redha. Bukan. Masalah etik satu benda. Masalah kalau kita panggil balik pada Bomoh tadi, benda betul dia buat pun orang takkan redha. Sebab apa? Bandingkan dengan yang belajar perubatan tadi, dia lagi pandai. When you are actually more, kita panggil apa, knowledgeable daripada orang yang bercakap, kita akan redha tak redha tu berdasar pada tajuk ni. Macam orang bercakap dengan ustaz lah. Kalau dia sama-sama datang kelas, sama-sama belajar, dia datang lewat. Yang seorang datang awal, yang datang lewat ni mengajar pada yang mula-mula belajar lama dah. Yang baru datang ni lagi banyak keluar fatwa. Mestilah yang ini macam, kau sama je dengan aku, apa hal kau kan. Tapi bila ustaz cakap, macam mana? Ustaz cakap, takkan ustaz tipu? Dia masalah puas hati, tak puas hati manusia tadi ada kaitan dengan masalah yang bercakap tadi kepada dia, atau buat satu benda yang tindakan kepada dia tadi, adakah lebih berpengetahuan berbanding dia? Lebih banyak pengetahuan, luas pengetahuan, atau lebih bijaksana berbanding dengan dia? Kalau dia kata orang tu lebih bijaksana, lebih banyak pengalaman, lebih luas pengetahuan, automatik hati dia akan terbuka untuk redha. Walaupun ada sikitlah garu-garu sikit dalam hati dia, ada doubt. Tapi sedangkan kalau dua Bomoh tadi, orang yang kurang daripada kita cakap, kita akan pandang kita macam, aku tak redha jawapan diri kau. Biar betul sekalipun tak redha. Okey, di sini tajuk dia. Allah Ta'ala, bukankah dia alim, hakim, khabir? Dia maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Tapi kenapa sering manusia tak nak redha dengan ketentuan dia? Dia lebih tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Bila dia bagi pada Rasulullah SAW lahir sebagai seorang anak yatim, dia lebih tahu patut ke tidak. Jangan kata macam, ish, kesian anak yatim. Allah Ta'ala tak tahu belas kasihan. Dia jadikan alam ini dengan rahmat. Mana dicampak rahmat untuk, dia kata rahmat dia meliwasi segala-galanya. Wasiat kullu syai'. Takkan tiba-tiba dia sengaja jadikan budak tadi anak yatim tanpa sebarang sebab. Banyak orang tak faham ni. Jadi masalah redha tu lambat sikit. Lepas dah jauh sikit, patutlah orang tak jadikan dia macam tu. Ada sebab rupanya. Lambat. Pasal apa? Sepatutnya kalau kepada manusia betul anda boleh lambat. Tapi kepada Allah Ta'ala tak boleh lambat. Anda sepatutnya pada awal telah menerima. Sebab dia maha mengetahui, maha luas pengetahuan, maha bijaksana. Dia bukannya memberitakan hukum dengan kezaliman.
Bukan dia tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Kan ikut kita patut. Nak kena kata nak rasa nak panjang lagi badan. Rupanya kalau lagi panjang badan jahat. Kan? Makin tinggi makin makin apa? Makin makin makin, makin gangster. Dan nak tak lama lagi jadi pendek. Pendek pun gangster dah. Bayangkan kalau pergi panjang. Dia tak lah tahu. Apa patut, apa tak patut. Kenapa ni, kenapa itu, dia tahu kenapa. When you circle around, tengok balik, dia tahu kenapa, apa yang patut-patut. Walaupun musibah, walau musibah sekalipun. Walau musibah sekalipun. Benda yang tak elok, kan kata musibah kan. Ia pun juga adalah kebaikan yang kita tak nampak. Kecuali lepas kita fikir balik, ah kita patutlah tak nak bagi benda sekian. Kalau dia tak bagi, ya, then itulah. Mana benda tu adalah asas dalam iman kita. Sebab kita kata bahawa Allah kata, Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia setiap kali dia tentukan apa-apa, memang dia tahu kenapa. Tu orang beriman, angkat tangan dan laksanakan. Walaupun dalam hati ada sikit geram. Tapi kerana Allah Ta'ala kata, lepaskan. Ya bang? Macam mana contoh? Choices tu tadi, kalau anda kata choices dia salah atau betul, okay, tidak lagi benda berkenaan. Kalau salah terpilih pun, dan kena musibah dan dia redha, tak ada masalah. Dia cerita choices tadi tidak dosa pahala lagi dalam bentuk semestinya. Faham eh? Consequences benda berkenaan kadang-kadang ada baik ada buruk. Sebab kenapa kita dalam pemilihan tadi tu, actually Allah Ta'ala akan bantu kita berat kepada mana. Dia kata, okay, aku nak beli benda sekian. Tanya orang A. Orang A kata, tak elok beli. Tanya orang B, B kata, elok beli. C kata, tak elok beli. D kata, jadi influence tadi tu yang lebih memberikan kesan kepada pemikiran kita. Tapi choices yang kita tadi, apa hasil selepas itu? Dan kita dah buat usaha. Kenapa para sahabat Nabi SAW dahulu diajarkan istikharah seperti diajarkan satu surah daripada Al-Quran. Mana para sahabat kata Nabi ajar kami istikharah macam Nabi ajarkan satu surah Quran. Maksudnya yang Nabi ajarkan tu bukannya solat itu, doa tu. Pasal ketika dibacakan hadis Bukhari Muslim, yang bentuk yang dikatakan oleh para sahabat Nabi ajar adalah solat. Nabi kata barang siapa ada sebarang kerusingan dan sebagainya, Nabi kata solatlah dua rakaat selain fardu, dunal maktubah, dunal faridah. Kemudian sebutlah lepas semayang tadi, Allahumma inni astakhiruka bi kudratika, ya Allah aku minta pilihan kau dengan kekuasaan kau. Jadi masa dia minta pilihan lepas itu, itu yang para sahabat kata Nabi ajar macam ajar Quran, doa tu. Ya orang, dan para sahabat Nabi SAW dahulu istikharah bukan hanya untuk tajuk kahwin. Orang kita buat kahwin aja tak faham kenapa. Tali kasut. Kan? Para sahabat Nabi, tali kasut putus. Nak beli ke tak nak? Atau kedai mana nak beli? Allahu Akbar. Semuanya dulu kan? Betul doa Allah Ta'ala. Kita ni bukan nak tunggu benda-benda yang apa? Besar gila kan? Ha, kita sekorah. Tapi kalau dah suka tu, muka itulah nampak kat depan mata. Mana ada enam muka lain dah? Pecah mata nampak. Pecah mata nampak. Dan itu muka tu, patut tanya ustaz kan? Tanya. Mana satu patut saya pilih? Contohnya kan, kalau tanya kan? Ustaz berkata, awak suka orang ni dah. Tak ada orang lain dah, dia kata. Contohnya kan? Jadi benda tersebut, bukan berkaitan dengan masalah istikharah tu adalah permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Taala supaya pilihkan kita yang terbaik. Then once kita bergerak dan tajuk sebut, kalau Allah Taala mudah, pasal kita dalam doa istikharah tu mudah, kalau ia baik untukku. Kan dia kata kalaulah ini perkara ini baik untukku, agamaku dan juga duniaku dan akhiratku, maka mudahkanlah ia untukku dan aku untuknya. Dan kalau dia tak elok, maka jauhkan aku daripadanya dan jauhkan aku daripadanya. Maksudnya permintaan kita adalah itu. Dan kalau kita kata kita dah start buat urusan, tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan tak jadi, kita try lagi tak jadi, dan tak apalah, redha lah. Kalau kita kata mudahkan kerja, dan lepas tu sebab kenapa kita bila lepas contoh dalam perkahwinan kan, kenapa kita disuruh supaya doa keberkatan untuk orang yang berkahwin. Mungkin compatibility tak ada, tapi doa orang ramai yang datang, barakallahu lakuma, itu yang bukan datang mengumpat. Banyak orang pergi majlis kahwin mengumpat, cantik anak aku lagi. Itu kalau mak bapak lah. Yang perempuan cantik suami, cantik isteri, yang ni cantik apa, handsome suami aku lagi. Yang itu cantik isteri aku lagi. Tak ada kerja lain ke? Kan? Sebenarnya kita datang majlis perkahwinan tadi untuk mendoakan bagi keberkatan untuk mereka berdua. So that mungkin tak ada keserasian, tapi doa orang ramai akan memberikan kebaikan. Itu cara dia. Tapi kalau tak jadi juga, dan redha, tak ada masalah. Move on. Maksud dia pasal benda tu macam Omar kan, ceraikan bini dua serentak diceraikan. Bukan maksud dia macam gagal Omar, tak berjaya mengislamkan isteri sendiri. Cuba baca sikit. Takkan Omar tak reti kot. Para sahabat lagi bijak membanding kita berkenaan masalah ini. Bahkan mereka dapat panduan daripada Rasulullah SAW. So tak boleh kita nak katakan, tengok
kegagalan Umar mengislamkan isteri dia. Apa hal? Tak ada tiba tajuk. Maka Nabi tak pernah kata, ah Umar, asal kau tak islamkan isteri kau? Tak ada. Mana dia cuba dan sebagainya, tak nak. Cuma dia kekalkan akad perkahwinan tadi. Sehingga Allah Ta'ala katakan, wala tumsiku bi'asamil kawafiri. And after that, dia lepaskan, let go. Bini dia yang tak masuk Islam. Dua orang diceraikan ketika turunnya ayat berkenaan. So, itu konsep. Kita kata tak ada masalah sebenarnya. Kehidupan kita ni buat, jalan. Go on. Kita kata pilihan kita baik dan buruk, kita reda. Maksudnya kadang-kadang kita benda tu kita pilih dah. Kan, nak pergi kanan, tak nak pergi kiri, kan. Keluar-keluar ke tempat ni, accident. Macam mana? Tak apalah, dapat pilihan. Yang buat pilihan, kita dapat pilihan jalan. Jadi tak tahu baik ke buruk. Apa pasal tu dalam Quran kata, dalam surah Luqman, ayat yang terakhir. Orang yang tiga apa? Lima benda yang Allah tak letak kat situ. Antara benda lima perkara berkenaan adalah wala tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak tahu satu nyawa apa dia akan dapat esok hari. Esok hari apa dia dapat, tak, dia tak tahu. So that it's actually satu guideline Allah Ta'ala kepada kita. You make a choice, anything happen. Kalau buruk, bersabarlah. Kalau baik, bersyukurlah. Bukannya maksud dia kalau buruk, itu dah dosa kau, salah. Kan, tak ada. Kena pilih, buat pilihan tapi wrong choices, kan. Kita kata ini masalah choices yang halal, bukan choices dosa. Kan, nak minum arak ke tak minum arak, choices mana. Ini tak ada choices itu. Choices yang kita maksudkan ni masalah pilihan. Nak makan durian ke nak makan betik, maksudnya makan satu. Itu pilihan, choices. Yang benda halal saja. Ini masih faham eh. Kalau betul choices yang halal, yang mubah, yang A boleh, B boleh. Tak ada sebarang hukum haram kat situ. Ya. Ada pun benda berkenaan dengan dosa pahala dan sebagainya. Itu ada kaitan dosa halal haram lah. Ini jadi benda berkenaan choices yang haram tadi, salah lah kita pilih. Kita tahu dia haram, buat lagi. Kenapa? Ada pun kalau dia kata choices yang halal tadi bagus, sebab apa? Mengikuti perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam berkenaan tajuk macam benda yang mubah, benda yang harus, A boleh, B boleh. Ada kat sini kita tahu mungkin pilih. Contoh macam bab berkahwin. Dengan A tak tahu bagus ke tidak, dengan B tak tahu bagus ke tidak. Tapi pilihan tadi mungkin akan consequences dia akan ada. Mungkin A ni suami yang baik, penyayang. Mungkin B ni suami yang suka pukul bini dan sebagainya. Tapi pilihan kita tak ada masalah lagi. Ini pilihan yang tak ada dosa pahala. You do it, consequences pilihan kita. Kat situ akan timbul tajuk. Kalau anda kata tak elok, maka bersabarlah. Kalau anda kata pilihan kita tadi apa? Bagus dan untung, maka apa? Bersyukurlah. Itu tanda sebenar. Kita tak ada terikat dengan apa-apa. Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala pilihkan untuk kita. Kedai kasut mana yang boleh beli tali? Dia tali kasut tu seorang sahabat. Kita ni sibuk dengan kahwin je. Kahwin, baru sibuk nak istikharah. Kan, nak pergi makan kedai ke tidak petang ni, tu istikharah dulu. Kan? Buat dulu kan? Allahu Akbar, kasi mayang dulu. Nak pergi makan mana eh? Malam ni? McDonald tak pergi. Baik. Faham eh? Baik. Thumma qala, Allah Ta'ala berfirman, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar, dan jika terlepas sesuatu daripada daripada isteri-isteri kamu kepada orang kafir. Mana ada isteri di kalangan kamu ni yang terlepas pada orang kafir. Fa'aqabtum, maka lalu tak lama lepas tu kamu pun dapatlah apa? Dapatlah ghanimah. Dapat antara pasukan perang. Fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithlama anfaqu, maka berikanlah orang yang zahabat azwajuhum, yang telah lari isteri dia, pergi isteri dia, misla ama anfaku, sebagaimana yang mereka dahulu infakkan. Ini dalam kisah di mana, kalau dia kata kat sini, kita pergi bawah tu lah. Qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr wa Qatadah dan Qatadah, hadha fil kuffari alladhi laysa lahum ahdun, ini adalah pada orang kafir yang tiada bagi mereka sebarang janji. Maksudnya Nabi berjanji dengan orang musyrikin Mekah dan siapa yang bersama mereka di bawah perjanjian tersebut. Jika isteri tadi lari pada Mekah, orang yang dah berjanjian tadi, okeylah ikut macam tadi. Tapi jika lari isteri tersebut, orang Islam punya isteri tadi lari kepada orang yang atau kumpulan kabilah yang tak ada janji dengan Rasulullah SAW, maka diorang confirm diorang tak nak patuh. Tak nak patuh dengan perkara tersebut. Maka di sini dah datang ya, disuruh supaya Rasulullah SAW ataupun orang beriman gunakan duit dalam masa perang sebagainya untuk bayar kepada si suami berkenaan. Mana orang kafir tak nak bayar, dan tak apa, kita keluarkan duit daripada duit ghanimah. Idza farrat ilaihim imra'atun, jika lari kepada mereka, kepada golongan yang tak ada perjanjian dengan umat Islam ni, imra'atun seorang wanita,
Walam yadfa'u ila zaujiha syai'a. Dan mereka tak membayar kepada suami wanita berkenaan sesuatu apa benda pun. Fa'idha ja'at minhum imra'atun. Jika datang dari mereka ni seorang wanita yang lain, la yadfa'u ila zaujiha syai'. Takkan dibayar pada suami yang wanita yang lari daripada kabilah berkenaan, tak dibayar sedikit pun. Okay. Hatta yadfa'u ila zauji zahibati ilaihim. Sehinggalah dibayar kepada suami wanita yang lari kepada mereka, mislama nafaq misla nafaqatihi alaiha. Seperti mana perbelanjaan yang dikeluarkan oleh lelaki berkenaan ke atas perkahwinan dengan wanita tersebut. Mana selagi tak dibayar untuk suami orang Islam ni, suami yang Islam, takkan dibayar pada suami yang kafir. Itu yang yang awal ya, yang terangkan. Nanti kat bawah ni kita baca lah berkenaan dengan ghanimah tadi. Aqab tu adalah ghanimah atau harta rampasan perang yang yang kita kata yang digunakan sebagai bayaran untuk menggantikan mahar yang telah habis daripada seorang suami yang disilari daripada kafir yang tak ada perjanjian dengan umat Islam. Okey. Dia kata waqala Zuhri, berkata Zuhri. Qala Zuhri. Okey. Qala beliau berkata aqarrul mu'minun bihukmillah. Telah memperakui orang-orang beriman dengan hukum Allah. Maksudnya beliau Allah Taala kata zalikum hukumullah, kan itu adalah hukum Allah Taala. Maka orang beriman telah memperakui hukum Allah Taala. Fa'addu ma umiru bihi. Lalu mereka menunaikan apa yang diperintahkan mereka dengannya. Mana apa yang telah perintahkan supaya bayar isteri-isteri apa mahar orang yang wanita-wanita yang lari kepada mereka di kalangan orang musyrik, bayar dan beriman wanita itu bersebut beriman, bayar pada suami-suami mereka. Itu Allah Taala perintah pada orang beriman supaya buat. Okey, dan actually memang orang beriman sami'na wa ata'na. Jadi Az-Zuhri kata orang-orang beriman memperakui minnaf ayat kita apa, maka mereka lalu mereka menunaikan apa yang diperintahkan dengannya, yang berupa apa bayaran nafkah perbelanjaan-belanjaan orang musyrik yang diinfakkan oleh mereka kepada isteri-isteri mereka berkenaan. Tapi namun begitu wa abal musyrikun, telah enggan orang-orang musyrik an yuqirru bi hukmillah, untuk memperakui hukum Allah Taala fima faradha alaihim daripada apa yang Allah Taala fardu ke atas mereka min ada'i nafaqatil musyrikin, supaya mereka menunaikan bayaran-bayaran orang musyrik yang allazi anfaqu ala nisaihim. Ya apa min ada'i nafaqatil muslimin, daripada menunaikan apa perbelanjaan orang-orang Islam yang yang diberikan pada isteri yang lari tadi. Seorang musyrik tak nak bayar. Ambil lah perempuan tu tapi bayar, dia tak nak. Orang beriman memperakui. Jadi dikatakan kat sini, ini pendapat Zuhri lah, dia kata bahawa benda ni berlaku macam tu. Okay, berlaku macam tu. Yang pendapat pertama kata tak, ayat ni turun pada golongan musyrik yang tak ikuti, yang tak termasuk dalam janji tersebut. Tak masuk dalam janji Hudaybiyah tu. Yang ni tak, satu Zuhri kata tak. Ini pendapat ni datang bahawa orang beriman bila Allah Ta'ala kata ini hukum Allah, dia patuh, orang musyrik tak nak patuh. Kat sini datang pula Allah Ta'ala punya arahan. Faqala Allahu lil mu'minin nabihi, maka berfirman Allah Ta'ala kepada orang beriman dengannya, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar, jika terlepas sesuatu daripada isteri-isteri kamu kepada orang kafir, fa'aqabtum, kamu dapat ghanimah, dapat ini dapat rampasan perang, fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum, maka berikanlah orang-orang yang telah pergi isteri-isteri mereka, mislama anfaqu, seumpamana yang mereka infakkan belanjakan untuk perkahwinan dahulu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Taala, allazi antum bihi mu'minun, yang kamu dengannya kamu beriman. Falau annaha dhahabat ba'da hadhil ayah, falau annaha dhahabat ba'da hadhil ayat ba'da hadhil ayati imra'atun min azwajil mu'minin ilal musyrikin, maka jika sekiranya pergi setelah ayat ini seorang wanita di kalangan isteri orang beriman kepada orang musyrik, raddal mu'minuna ila zaujiha nafaqatul lati anfaqa 'alaiha, orang-orang beriman yang lain, mana yang lari ni seoranglah perempuan, orang beriman yang lain akan membayar akan mengembalikan kepada suami wanita tersebut belanja yang dia infakkan ke atas wanita tersebut, mil aqabil ladhi biaidihim, daripada apa harta rampasan perang yang berada di tangan mereka, alladhi umiru ayyarudduhu alal musyrikin min nafaqatihim allati anfaqu ala azwajim, yang mereka diperintahkan untuk bayar kepada orang musyrik yang musyrik lari, kan isteri musyrik lari, kasih bayar kan, okey tak payah bayar, bagi pada suami yang terlepas isteri dia kepada orang musyrik pula. Okey, yang mereka diperintahkan allazi umiru ayyarudduhu, yang mereka diperintahkan untuk kembalikan ia kepada orang musyrik, al musyrikin
min nafaqatihim, daripada belanja-belanja mereka. Allati anfaqu, yang mereka belanjakan. Ala azwajihim, kepada isteri-isteri mereka. Allati, yang yang amana wahajarna, amanna wahajarna, yang telah beriman dan juga telah berhijrah. So tak payah bayar pada orang musyrik, bagi pada suami wanita, ya, wanita apa, suami wanita dia yang isteri dia lari, ya, suami yang isteri dia lari ke pada orang musyrik. Itu maksud dia tukar terus dia, dia kata tumaraddu ilal musyrikin fadlan in kana baqiya lahum, kemudian pulangkan balik pada orang musyrik kalau ada lebihan, jika ada tinggal lagi. Contoh katakanlah orang musyrik tu patut dapat terima katakanlah 1000. 1000 kerana dia bayar untuk isteri dia 1000. Orang beriman tadi, dia ketika dia infakkan harta untuk kahwin hanya 500 je. So daripada 1000 yang patut bagi pada musyrik tadi, ambil 500 bagi kat orang yang beriman yang isteri dia lari tu. Yang 500 lagi lebihan pulangkan balik pada orang musyrik tu. Baiknya kan, kita kata baiknya kan, kalau kita makan semua tak, dia buat macam tu. Mana apa yang lebih, pasal dia macam hutang lah, macam hutang, benda berkenaan kira macam hutang. So jadi ambil kat sini lebihan daripada apa yang yang mereka dah bayar pada orang beriman yang telah, dia isteri terlari ke orang musyrikin, pulangkan lebihan balik pada orang musyrik berkenaan. Tak perlukan kepada ambil lebihan semua. Dia cuma ambil apa yang perlu saja kepada orang beriman tadi yang lari isteri dia. Kalau orang musyrik tak nak bayar, kalau musyrik tak nak bayar apa yang dia belanjakan untuk perkahwinan dia. Faham ni, kita kata benda ni untuk memutuskan. Apa maksud dia, tak ada dah. Mana balik je benda berkenaan, putuslah perkahwinan tersebut. Putuslah perkahwinan berkenaan. Cuma iddah berjalan, eh. Iddah berjalan. Iddah berjalan. Untuk lelaki, lelaki ada dua keadaan dia. Tahu? Yang dia ada iddah. Dia tahu tahu. Kalau sekira, okey, lelaki dua keadaan kalau dia iddah. Pertama, jika dia berkahwin dengan seorang wanita, kemudian diceraikan wanita tersebut, dia takkan boleh kahwin dengan adik atau kakak wanita berkenaan atau mak saudara wanita berkenaan sehinggalah isteri dia habis iddah. Isteri yang diceraikan tu habis iddah. Dia kena tunggu. Sebab ketika tempoh-tempoh berkenaan, kalau dia akad nikah, dia boleh rujuk lagi isteri dia yang diceraikan. Belum menyebabkan dia telah buat benda haram, itu menggabungkan dia antara dua saudara dalam satu masa. Dua saudara tadi sama ada saudara semak sebapak, iaitu apa? Itu di antara adik-beradik ataupun di antara seorang perempuan dengan mak saudara dia sendiri. So tak boleh. Faham, eh? Okey. Ataupun satu lagi keadaan di mana orang tu kahwin empat, diceraikan seorang isteri dia, kemudian dia nak kahwin satu lagi, dia kena tunggu isteri yang diceraikan tadi habis iddah baru boleh kahwin baru. Sebab dalam tempoh iddah tadi kan, dia masih boleh rujuk isteri berkenaan bila-bila masa. Dan bahkan dikira masih lagi isteri dia, sehinggalah dia apa, habis iddah baru dia akan nikah. Dua keadaan tu saja lelaki ada iddah. Yang lain tak ada. Lain-lain tidak ada. Faham, eh? Okey. Terus sikit lagi. Putus satu. Macam mana? Okey. Kemumpat lagi Imran. Wal aqabu, eh, aqab ni maka nabaki amin sadaqin nisa'il kufar hina amanna wa hajarna. Dia kata wal aqabu, aqab tu adalah tinggalan tu adalah apa yang tertinggal, apa yang terbaki daripada mahar wanita-wanita kafir ketika mereka beriman dan juga berhijrah. Maksudnya kan tadi kita kata dia dah sepatutnya ada kan, macam 1000 tadi tu, apa tertinggal tu, oh lah pulang balik. Waqala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ni pendapat ketiga yang saya sebut, eh, kata fi hadhil ayat, dan ayat ini yakni maksud dia in lahiqat imra'atu rajulin minal muhajirin bil kuffar, okay? jika mengikuti lari, eh, seorang wanita, seorang isteri seorang lelaki dengan muhajirin, isteri seorang lelaki dengan muhajirin kepada orang kafir, dia lari pada orang kafir, amara lahu Rasulullah SAW annahu yu'ta minal ghanimati mislama anfaqa, telah perintahkan untuknya, untuk Rasulullah SAW telah perintahkan untuk lelaki berkenaan yang isteri lari pada orang kafir tadi, annahu, bahasungguhnya orang berkenaan lelaki tersebut yu'ta, diberikan minal ghanimati, daripada harta rampasan perang, mislama anfaqa, sebagaimana yang diinfakkan oleh dia ketika dia kahwin dengan wanita tersebut. Dan dia actually bahasa ini yang kes jadi ni adalah jadi pada orang muhajirin, kes yang dari isteri dia ni kan, muhajirin, pasal bila isteri tu ikut suami dia, tapi dia punya connection dengan keluarga tak putus lagi. Kadang-kadang dia lari tinggalkan suami dia, pergi balik pada keluarga dia, bukan pada tempat lain, pada keluarga dia. Bukan lari ikut, lari ikut apa, power handsome, bukan. Dia lari kepada keluarga dia.
Jadi tu sebab yang kisah ni banyak berlaku pada orang muhajirin sahaja. Orang muhajirin sahaja kisah. Jadi dengan sebab itu macam orang muhajirin juga, yang wanita muhajirin lari ke Mekah, ke Madinah pun tajuk dia dengan orang Mekah lah juga. Okay. Tapi kalau dia kata ada kabilah lain pun datang, maka dilaksanakan hukum yang sama. Itu dengan membayar balik kepada suami wanita-wanita berkenaan apa yang dia belanjakan dalam perkahwinan dia dengan wanita tersebut. Faham ya? Wa hakadha qala Mujahid, dan demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid. Fa'aqabtum, maksud fa'aqabtum itu adalah asabtum ghanimatan, kamu dapati ghanimah, kamu dapati harta rampasan eh, min Quraisyin aw ghairihi, dari Quraisy ataupun daripada selain mereka. Fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu, maka berikanlah orang yang lari atau pergi isteri dia, isteri mereka ni seumpama apa yang mereka dahulu belanjakan, yakni mahar misluha, mahar yang seumpamanya, mahar yang seumpama apa yang dibelanjakan. Wa hakadha qala Masruq, demikian dikatakan oleh Masruq. Wa Ibrahim, dan Ibrahim An-Nakhai, wa Qatadah, Qatadah bin Da'amah Sadusi, Muqatil bin Hayyan, wa Dhahak, Sufyan Ibnu Husain, wa Zuhri aidha. Ini apa, ulama-ulama di kalangan apa, di kalangan tabi'in tabi'in. Yang mana yang belajar tafsir daripada para sahabat Nabi SAW. Ini nama-nama dalam mufassirin ni kena tahu. Ini ulama-ulama ni tak disebut dalam tajuk apa fiqh. When you're saying macam hari ni halal tak sebut fiqh. Yang disebut ini adalah masalah tafsir. Pasal mereka ni anak murid para sahabat yang belajar dengan para sahabat tafsir Al-Quran. Yang kena faham eh? Macam anak murid Ibnu Abbas, anak murid Ibnu Mas'ud, anak murid Zaid bin Sabit dan sebagainya, mereka inilah orang-orang yang dirujukan untuk tafsir eh. Wa hadha la yunafil awal, dan pendapat yang terakhir ini tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama. Li'annahu in amkana al-awwal fahuwa aula, kerana sungguhnya jika boleh untuk yang pertama tu maka dia lebih bagus. Okey, maksud dia yang awal tu, yang dapatkan harta-harta yang mana bayaran tu daripada orang berkenaan lagi bagus kan. Wa illa famil ghanaim illati tu'khadhu min aidil kuffar, jika tak dapat daripada orang-orang kaum berkenaan atau tak dapat daripada duit yang patut dipulang balik pada orang kafir tadi, maka diambillah daripada daripada ghanimah yang diambil daripada tangan orang-orang kafir. Wa hadha awsa', dan ini lebih luas lah, tajuk ini lebih luas. Wa huwa ikhtiar Ibnu Jarir, dan inilah pilihan Ibnu Jarir dalam penjelasan dia, kata indah yang dia pendapat dia, pendapat yang terakhir ni eh. Wa walillahil hamdulillahi wal minnah, dan bi Allah Taala lah segala puji dan juga kurniaan. Allah Taala berikan pujianlah untuk Allah. Allah Taala bagi apa segala kurniaan dia berikan. Jadi kita kata dia pasal selesai untuk terjemah tafsirkan ayat ini. Baik. Berhenti kat sini. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada eh? Okey, tak ada, kita berhenti kat sini. Insya-Allah kita sambung kemudian. Cuti sekolah, orang cuti sekolah, Yayasan Taklim tak cuti. Ulang sekali lagi. Pasal kita dulu cuti dah berkenaan dengan akhir Ramadan, awal Syawal. Maka dah sungguh banyak dah cuti udah tu. Okey? Jadi ada dua macam. Kita cuti kan? Cuti sekolah biasa. Biasa tak cuti. Cuti hanya boleh diumumkan saja. Kita bukan tak ni, pasal kita alihkan cuti tu kepada Ramadan. Yeah. Faham eh? Dan Syawal. Ada pesanan tak ada? Sabtu ni ada Ustaz Halim Hasan. Apa tajuk dia? Konsekuensi cinta kepada Rasulullah SAW. Okay, jadi siapa-siapa yang tak ada apa, tak ada mana ada ke lapangan, tak ada kerja lah. ada ke lapangan, okay, datanglah kepenuhkan kelas pengajian agama, kerana ini adalah di antara tempat-tempat apa di mana kita kena penuhi. Ini peringatan daripada siapa? Ini pagi tadi adalah kes tajuk berkenaan dengan masalah seluar tak seluar ni. Siapa-siapa yang memang pakai seluar datang ke Yayasan Taklim, sila bawa lah rok kecil kan. Benda tu boleh masuk sumbat-sumbat dalam beg. Bawa lah, sarungkan ke badan. Jangan sampai nanti merajuk. Kalau cakap saya tak boleh masuk ni, saya nak balik. Jangan macam tu. Kita kan halau pun, bukan ada polis angkasa gaban nak suruh keluar dari kelas pun. Kita tak lantik pun orang. Jadi dengan sebab itu, siapa-siapa yang pakai kan, bawa rok tu yang kita murah aje. Kalau rasa payah sangat ambil kain kelubung besar-besar pun balut badan kan. Masuk dalam beg balut. So that kita kata so, semenjak daripada Ramadan hari itu, kita dah buat ikut etika pakaian. Kenapa? Banyak orang tak faham bertajuk ni dan diingatkan bahawa benda sebut ni kita rasa saja macam sudah menjadi keras.
Tak. Kan? Kami sebenarnya tak ada halangan. Masa bukannya tengok sangat muka pun, bila orang marah dia kata ustaz tak kenal pelajar. Nak kenal macam ni saya tak tengok muka. Jadi jangan marah eh. Okey. Jadi pasal benda ni macam ni, kita tahu bahawa setiap occasion, ada setiap upacara dan sebagainya, ada pakaian yang sesuai. Contoh nak pergi kolam renang, pakai jubah, kan harut nama dia, kan, pakai serban. Dia tu pergi serban, renang, kan. Memang hinalah serban tu je lagi, okay? Macam tu juga bila kita kata orang tu pergi berlumpur lari, kan, pakai kain pelikat. Memanglah salah. Walaupun tuan-tuan nampak ustaz naik motor pakai kain pelikat tu, itu jadi, kan. Panjat selak kain macam mamak, itu tajuk lain. Tapi secara asalnya setiap benda ada pakaian yang sepatutnya. Dan dalam kelas agama, kelas pengajian, kita tahu bahawa para malaikat akan datang hadir untuk mendoakan kita, mendoakan ampunan untuk kita. Jadi kalau dia kata malaikat nak hadir, kita tahu satu benda, malaikat dia malu daripada benda yang tak patut manusia, benda yang kita tak boleh tengok, dia akan lari. Bahkan Aisyah, Khadijah binti Khuwailid, dia buat test ni pada Nabi SAW. Nak tunjukkan malaikat tu ya ke tidak, kan. Nak tahu ke malaikat ni, kita ni teman kau ni ada lagi tak, dia kata pada Rasulullah SAW. Rasulullah kata ada. Meh jap, Khadijah peluk je Rasulullah SAW, ada lagi tak? Rasulullah kata hilang dah. Malaikat malu. Walaupun kita kata itu suami isteri, mana malaikat malu? Itu dalam keadaan masalah suami isteri punya hubungan. Apa kalau dia kata, apa, selak nampak kain dan sebagainya, kan? Benda tu akan menyebabkan masalah juga. So kita tahu environment berkenaan tu je. So that kita kata just respect benda berkenaan. Bukan kita ada depan tu ada pagar pegang, kak jangan masuk. Tak ada pun. Kan dia nampak tulisan dekat tangga, dia lari awal. Apa hal? Kan? Siap marah lagi ke style kepala tu. Jangan buat macam itulah. Mana kita bagi tahu itu sebagai panduan. You don't follow, kita halau pun. Faham tak? Jadi dengan sebab itu belajar. Belajar untuk, kita kata macam kalau dia kata occasion tadi, kan, masuk parlimen pakai sukati, tak boleh. Dan kita masuk kelas agama pun macam tu juga. Kan nanti kan semua macam jambul lah sebagainya, kan. Memang saya tahu orang tak belajar lagi pakai tudung, then fine, kita tahu jahil, tak tahu pakai tudung. Tapi dalam masa yang sama, belajar, respect. Kan kalau dia kata paling, kata tak tahu nak pakai benda, luar pakai lah apa nak. Tapi dalam ni ambil lah rope kecil, kan. Kita mungkin tak siap lagi benda tu. Sarungkan badan, cover yourself. Kan, nak tunjuk sangat dada dan sebagainya, tunjuk kat suami je. Bukan tunjuk dekat ustaz. Ustaz tak tengok. Faham tak? Tak tunjuk kat orang. Kan, ada bling-bling ke sebagainya, tak tayang kat orang. Macam, ay, dia anting-anting. Ay, dia sekian, tak tayang kat sini. Lupa surah. Kan, masalah lupa surah. Kan, lupa surah. Lupa ayat Quran. Aku tak tahu benda. Kan, faham tak? Dengan sebab itu, kita kata ini menjaga. You, dalam Islam ni, kita jangan berdosa, jangan bagi orang berdosa. Take that actually nasihat. Memanglah kita kata mungkin ustaz muda, kan, cakap macam ni. Tapi faham. Kadang-kadang kita kata dengan orang tu, kata jangan, akak nak pakai saya tak halau. Jangan takut, tak halau. Ini tak boleh ke ni? Tak. Kita bagi tahu, kan, ikut itu je. Kan, beli rok kecil tu, kan, murah je. Balut badan, tutup, cover yourself. Show yourself to your husband, not to the ustaz, not to the, kata, kelas-kelas ni, agama ni. Sudah, tu je. Pasal di sini kita kalau boleh nakkan supaya keadaan tersebut makin baik. Ni belum lagi kita buat style asingkan pelajar lelaki wanita. Ha, kan dah start buat macam tu, kan, nanti pun macam tak nak datang yang taklim lah, asingkan lelaki wanita. ini baru boleh tak depan belakang ni. Ha, ini depan belakang ni pun kadang ada orang tak puas hati. Ni bukan kelas ni lah. Dia pasal kelas yang ustaz senior. Ada macam-macam tak puas hati. Kata, apa hal kami kena duduk belakang? Kami suka duduk depan. Udahlah tu, kak. Duduk belakang orang cakap degil lah. Tak ingat cakap orang ke? Kan? Ha, ini kena faham, eh. Kita bukannya menghalang, kita bukan marah. Kita cuma bagi tahu ini panduan. We want, actually entering the heaven is for us, kan? Nasihat menasihati. So apa yang tak kena daripada pakaian, apa yang tak proper di kalangan ahli kita yang datang belajar, kita bagi tahu. Maklumkan saja. Dia tampal tu pun dia rasa terasa dalam hati dia. Dia lintas tu dia geram je. Macam geramnya aku tulisan ni, dia lari. Ada yang lari dan sebagainya. Apa hal? Kenapa hal? Yang tak ada kerja lain ke? Kalau dia kata, kalau dia kata gym sanggup, kan kena pakai short. Tak pakai short tak boleh, kena halau. Sanggup beli short, kan? Pakai seluar ketat gitu, tunjuk ketiak dan sebagainya, kan? Sanggup. Tapi macam ni kita bagi tahu tanpa bayaran tambahan, kalau boleh, kan, just beli satu rope biasa tu, kan, pakai tutup badan. Just untuk hadiri kelas. Keluar, kan, togel lah, tak ada hal. Tak ada hal, kita tak ada macam ustaz depan tu dipanggil rotan. Apa hal tangga baju pukul? Mana ada? Faham? So konsep ni kena jaga, eh, kena perhatikan. Jadi yayasan taklim bukanlah datang apa untuk apa ni, apa, menjaga diri anda. Kita sampaikan, orang tak dengar terpulang. Pasal bukan kerja kita untuk memaksa manusia percaya, kan. Kita macam mana para anbiya disuruh semua menyampaikan,
Macam tu kita hanya menyampaikan. Ha, tapi nak berhujah, come. Kadang-kadang kata, saya rasa boleh, ha, come. Jumpa ustaz. Ha, nak hujah sangat boleh. Tak ada hal. Bukan kita buka ni pasal kod pandai lebih kan. Kod ada, pasal baru ni ada kes. Pagi-pagi tadi. Ada orang tu, dia nak musafir tanpa mahram. Kemudian, okay, faham lah. Lepas tu dia bawa kod lah, orang ni kata, orang tu kata. Lepas tu dia kata apa? Oh, boleh ustaz, apa kawan saya kata, ustaz dia kata boleh musafir tanpa mahram sebab Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal telah keluar tanpa mahram. Saya kata siapa cakap? Saya terus cakap, siapa cakap? Ketika perang Jamal tu apa pertemuan kisah perang Ali bin Abi Talib kan. Diorang sebenarnya kes dia nak pergi jumpa nak tangkap orang yang bunuh Osman. Bukan nak perang dengan Ali pun. Bahkan dibawa Aisyah radhiyallahu anha tu untuk supaya jangan sampai berlaku pertempuran. Jangan sampai bertengok isteri Nabi, diorang kata, isteri Nabi. Tapi rupanya Khawarij ni tak nampak benda tu sebagai kehormatan. Dia serang. Diorang saja serang apa unta yang mana tempat Aisyah radhiyallahu anha disimpan ada. Diorang serang tu dulu. Tu yang Ali dah, akhirnya Ali yang pertahankan. Dia hantar squad Ali. Ah, dia 40 orang lepas tu dia actually lepas tu dia hantar dia selamatkan Aisyah radhiyallahu anha pasal golongan tu nak bunuh Aisyah radhiyallahu anha. Kisah dia. Dan kisah Jamal tu. Jadi kisah dia Ali dan Talib. Ketika perang berkenaan, antara yang hadir ketika tu adalah Abdullah bin Zubair, anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, Abdul Rahman bin Abi Bakrin, adik atau abang kepada Aisyah, Muhammad bin Abi Bakrin, adik Aisyah radhiyallahu anha. Dia ada dekat situ. Apa salah pula masalah mahram? Bahkan ketika mana nak hantar balik ke Madinah, Ali bin Abi Talib kirim 40 orang wanita berserta dengan Hasan Husin, berserta dengan adik Aisyah itu Muhammad bin Abi Bakrin. Tak timbul masalah musafir tanpa mahram. Dihantar untuk hantar balik. Ali iring kan. Mana hantar ni kau pergi ikut. Pasal Muhammad bin Abi Bakrin dia terlibat di antara orang yang terlibat ketika pembunuhan Osman tu, dia ada sama. Dan ketika angkat Ali pun dia sama ketika tu. Jadi ketika hantar balik tu dia gunakan pasal nak hantar Aisyah tak boleh musafir tanpa mahram. So dia hantarlah Aisyah balik dengan apa? Dengan Muhammad bin Abi Bakrin. Muhammad bin Abi Bakrin. Maksudnya anak-anak Abu Bakar, adik Aisyah radhiyallahu anha. Kena fahamlah sikit, kadang suka hati je. Oh, kita boleh pakai ke? Dia kata. Saya kata tak boleh kak. Saya kata. Ha, jadi kena faham benda ni. Mana Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anak Asma' juga adalah dia punya mahram. Okay, faham eh? So konsep ni kena jaga. Kita bukannya nak mudah-mudahkan Islam. Islam itu mudah. Tapi jangan mudah-mudahkan Islam suka hati. Jelas? Tadi tu pun dia kedua dalil juga seluar tu sebab ada hadis dikatakan bahawa dan apa Nabi gunakan perempuan pemerintah seluar. Ha? Lepas tu tayang punggung kat orang. Masalah kita kata, benda ni tu bukan pakaian. Hadis mana soalan? Pasal di antara benda yang kita tak benarkan untuk wanita menyerupai lelaki, lelaki menyerupai wanita. Dan bahkan isteri Nabi SAW dahulu memang terjaga. Kita problem kita sekarang ni ada orang tu kena pakai seluar ketat dan sebagainya. Ataupun keluar pakai seluar macam seluar kain slack tu kan. Lepas tu dia tunduk je badan dia, ha, habis nampak semua. Ini masalah kita kata. Bukan malaikat je lari. Kan, kita kata benda ni, kita kata kita nak environment berkenaan tu je. Kan, jaga sendiri-sendiri masing-masing. Kadang-kadang bukan apa, dah diajar kan. Tapi tak faham ke, tak rasa wajib ke, wallahualam. Tak rasa wajib mungkin, tak rasa wajib. Dan sebab kita kata pasal asas tu, sebab kenapa kita kata dalam bab ni, sila belajar lagi. Itu je. Maka kita kata benda tu bukan pakaian wanita. Bukan pakaian wanita untuk ni. Untuk berapa berlompat-lompat dan sebagainya. Bukan fitrah wanita untuk itu. Kan, untuk kerja angkat balak, laki. Kan, untuk langkah-langkah kaki, langkah lungkat, laki. Kan, ada orang kata alasan kerana apa? Kerana anak kerja main kerja-kerja anjing. Okay, fine. Saya tak ada masalah. Tapi ketika hadir kelas tadi, takkan kerja-kerja anjing dalam kelas ni? Tak ada kan? Ada anjing kan kita lepas kan? Tak ada kan? Dia tak payah pakai lah. Dalam kelas ni cover yourself. Cover yourself here. Itu je. Mana etika perpakaian, itu saja. Itu tak ada benda pun. Tak ada duit, jumpa saya bagi duit. Tak payah sangat kan? Tak ada duit, bagi saya bagi duit. Kalau payah sangat kan, kalau nanti kan cakap pula apa macam belagak, tapi itu tajuk dia. Faham? So, Yasin Taklim beritahu macam tu bukan sebab tak bagi masuk. So, just pakai yang proper. Pasal you actually in majlis ilmu, hormati hadis Rasulullah SAW, hormati Al-Quran. Dengan bila dibaca Al-Quran dengan keadaan macam tu, actually tak apa bagus lah, tu je. Kita kata memang tak kisah untuk orang tu belajar kan, dia boleh pakai apa earphone dan sebagainya, ikuti online pun boleh, tak ada masalah. Tapi dalam tajuk ni, ini antara benda-benda yang berlaku lah dekat Yayasan Taklim ni, yang terbaru ni, kes ni. Tolong, inilah, siapa-siapa yang rasa ada hujah, kam. Tak ada hal.
Dia kata bila masa. Okey. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.